Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi sekarang saya lagi berada di daerah Cileungsi dan saya mendapat report dari teman, saudara, kerabat dan juga saudara lah ya. Siapa namanya, Kak? Dengan saya Wisnu. Nah, di sini di Cileungsi ini saya mendapat report dari Kak Wisnu juga mungkin ada gangguan. Nah, mungkin kita akan tanya lebih jelasnya ke Kak Wisnu. Jadi memang di sini tuh dia sendiri ya. Betul sendiri. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Kak Wisnu gimana awal. Saya warga sini itu pindah ke luar kota tahun 92 sampai 98. Saya di sini masuk 2008. Ini ibunya ini sudah ada sebelumnya. Jadi kemungkinan kan sudah belasan tahun ya, Pak ya. Iya, betul, betul. Itu kita sendiri sebagai warga hanya tahu informasi kalau dia itu orang dari Timor atau dari Kupang atau dari Flores, kita nggak tahu. Oke. Itu aja. Tapi setelah belasan tahun itu dia di mana tuh tinggalnya tuh? Kalau sebelumnya ada di tempat ini kita bangun hanya bangunan kosong aja di sini nih. Oh gitu. Tapi karena warga peduli, mereka kita minta beberapa meter dari Alfamart untuk diberikan ke Brem ini. Oke. Oh, namanya Brem. Brem. Nama panggilannya Brem. Panggilannya Brem. Nama aslinya nggak tahu ya. Tapi ini tanahnya tanah Alfamart. Oke. Alhamdulillah. Sekarang udah ada tempat ya, betul, tempat buat si Brem tinggal itu ya. Gitu. Sebelum-sebelumnya? Sebelum ya, dari tempat ini? Sebelumnya hanya gitu aja, kayak pakai kaki seng gitu aja. Oh. Gak pernah kemana-mana, hanya minta-minta kadang-kadang ya. Kita juga komunikasi juga susah. Susah ya. Nah, kalau boleh tahu bisa si Brem ini bisa sampai ke sini tuh gimana? Tahu gak, Kak? Gak tahu, Pak. Tiba-tiba udah ada di sini aja sebelum datang. Oh. Ya udah deh. Mungkin kita akan coba Kayu, kita akan coba kenalan dulu. Nah, coba pendekatan lah dulu. Semoga bisa komunikasi dengan dia. Gitu. Kakak, aku di sini nggak niat jahat. Aku ingin berteman baik sama kakak. Kakak dari Kupang ya? Dari Kupang. Aku banyak teman dari Kupang. Rata-rata orang Timur tuh jago nyanyi ya, Kak ya? Tidak pernah lihat. Oh, belum pernah lihat. Ya. Tapi Kakak tahu itu, Kak, Glenn Fredly, Kak, yang penyanyi itu, Kakak. Kenal. Dia kenal. Oh, kenal. Tahu lagunya, Kakak? Tahu. Tahu. Oh, oke. Okay. Kakak udah berapa lama di sini? Lupa. Oh, puluhan tahun ya? Kakak sudah makan? Sudah. Makanan khas Kupang apa, Kakak? Tidak mengerti, kita tahu juga, lihat. Oh, tidak mengerti, oke. Okay. Kakak suka ikan apa ayam? Suka nasi putih. Apa? Nasi doang. Nasi doang? Wah, masa makannya nasi doang? Ikan suka? Daging? Daging, makan semua. Oh, makan semua, oke. Okay. Nanti, insya Allah nanti aku mampir ke sini lagi. Nanti aku bawain kakak makanan ya. Ya. Saya tunggu di sini kalau gitu. Iya. Tunggu di mana? Oh, nanti aku kasih tahu kakak kalau aku udah datang gimana. Kalau tidak ketemu tidak apa-apa. Duduk-duduk aja kakak. Nggak ngapa-ngapain. Duduk biasa, santai-santai. Oh, santai. Enak, banyak angin ya, Kak. Banyak angin di sini. Ini pacar aku. Halo. Apa namanya? Udah. Adif. Kita udah. Adif. Namanya Kakak Brem. Oh, kakak Brem. Kakak ini orang Kupang. Orang Kupang. Rata-rata orang Timur itu ramah-ramah. Baik-baik, termasuk kakakku juga ini. Orangnya beramah, mau diajak ngobrol. Ya, kakakku ya. Nanti kapan-kapan nanti aku mampir ke sini bawain makanan buat kakakku. Oke lah ya. Tapi boleh nanti kapan-kapan aku mampir ke rumah ya. Tahu rumahnya? Situ di belakang, aku tahu. Boleh nggak aku lihat-lihat? Lihat-lihat aja. Tidak ada. Bohong. Mampir silaturahim. Mampir saja.
kakakku. Aku kan udah lihatin kakakku lagi dong, liatin wajahnya. Coba aku pengen lihat. Aku kan juga udah iya. Tuh. Jelek aku mah ya. Boleh gak lihat kecantikan kakakku? Kakakku udah berapa lama kakakku di sini? Sudah lama kakakku di sini. Sudah lama kakakku? Kakakku sudah lama di sini. Sudah berapa tahun? 10 tahun lebih ya kayak. 1000 tahun yang lalu. Wow. Hah? Maksud? Ini kan? Tepat kan sini kan? Hah? Oh, tak usah. Nggak apa-apa. Cuma lihat-lihat aja. Jadi kita mau coba lihat rumah siapa namanya? Kakak Brem. Kakak Brem. Kita mau lihat rumah Kakak Brem nih di sini nih. Apa itu? Apa tuh? Jadi ini sebagian lahan dari Alfamart. Dikasih lahan sama Alfamart di sini. Ini rumah Kak Brem nih di sini. Assalamualaikum. Mana pintunya kakak? Pintunya mana kak? Pintunya di mana? Oh nggak ada. Pintunya dari mana? Kakak masuk dari mana? Masuk dari sini. Oh dari situ. Coba gimana masuknya kak? Gimana masuknya lihat? Lihat aja. Kita nggak apa-apain. Nggak apa-apain lihat aja dari sini aja gini. Mana? Oke. Permisi ya kakakku. Permisi. Gimana kak? Oh gini. Coba punten ya. Tapi salah, punya. Salah. Enggak, aku mau lihat longok itu aja sebentar. Coba. Gimana nih? Coba ya. Loh, kakak tidur di mana kakak? Semuanya bareng. Okay. Nah ini mah. Hah? Ah gini kakakku. Gini kakakku nih, bisa nih. Ah, coba kakakku. Ah. Kakak tidur di mana kakak? Permisi. Oh, oke. Kakak tidur di mana itu kakak? Pakai flash nggak dapat gak tadi? Jadi di rumah Kak Brem nih teman-teman. Cuman ini cuma sepetak doang tuh. Ini nggak tahu tidur di mana. Di dalam. Di mana? Coba gimana kakak? Coba kakak di dalam gimana? Di dalam sini lah. Oh, gimana caranya? Coba kakak. Gimana caranya kakak? Coba gimana caranya tidur Kak Brem ya? Di sini kakak. Oh di sini nih bisa nih tidur. Oh ini dibersihin ya ininya ya? Tapi banyak barang-barang. Barang balik kosong. Hah? Kosong. Kosong. Itu banyak nyamuk kak? Tidak ada nyamuk. Tidak ada nyamuk. Ini apa kak? Oh nasi, iya ya udah nggak apa-apa kak, di situ aja. Oh ini ada tolak angin, ada extra jos banyak, ada cat rambut. Ini apa nih? Ada mie instan. Oh, tuh ada bedak-bedakan juga tuh. Nah jadi Kak Brem ini tidur di sini, selonjoran di sini. Nggak ada nyamuk? Tidak ada. Tidak ada. Alhamdulillah kalau nggak ada nyamuk ya kak ya. Karena disemprot ya, ya Allah. Ada apa lagi tuh? Udah obat-obatan juga ada semuanya. Dikasih semua kakak. Kasih beli. Oh, dikasih. Dikasih sama siapa kak? Orang-orang. Sama ya. Orang-orang ya. Terus kakak selama 14 tahun ya, berapa tahun kakak di sini? 1000 tahun. 1000 tahun. Kakak 1000 tahun di sini. Apakah ada keluarga kakak di sini? Tidak tahu. Kakak umurnya berapa tahun? Aku boleh tahu? Tidak tahu. 40? 40? Tidak ada. 35? 1000 tahun. Wah, 1000 tahun umur ya? Wow, 1000 tahun. Kakak, sini dulu. Kupangnya di mananya? Aku punya teman di Kupang. Tidak tahu Kupangnya. Jauh Kupang dari sini. Jauh Kupang dari sini harus naik pesawat.
Iya kan? Naik pesawat terbang. Tahu pesawat. Nggak tahu. Nah, kakak bisa sampai sini gimana? Dari Kupang nyampe ke Cilengsi? Tidak ada. Tidak ada. Kakak ada ini gak? Pernah, apa namanya? Ada suami gak kakak? Tidak ada. Tidak ada suami. Kakak mau pulang gak? Mau pulang ke Kupang gak? Tidak mau. Tidak mau? Sudah betah di sini ya? Oke. Kenapa tidak mau pulang ke Kupang? Nanti ya, masih lama. Masih lama? Kapan namanya? Lama. Kapan? Belum tahu ya? 5 tahun lagi? 10 tahun lagi? Tidak tahu kapan. Oh, nggak tahu kapan. Terus kakak kalau mandi di mana? Mandi di sana, mandi di sini. Oh, ada air di sini? Di mana kak? Mandi di dalam, ada dalam ember. Mana? Oh, ini airnya. Ini airnya kak ya? Air. Terus kalau maaf, kalau ini kalau apa? Kalau buang air besar? Di rumah Pak RT? Di Padang. Oh, di Padang. Oke. Kalau makan kakak gimana? Kak, makan. Makan kasih dari orang-orang. Kasih dari orang-orang ya. Kakak minta atau dikasih? Ada minta, ada kasih, ada semua. Ada minta, ada kasih, ada semua. Kakak sehat-sehat ya. Sini dulu, gak apa-apa, kurang baik. Sini dulu. Salah. Hah? Terus? Social distancing ya, corona ya, corona. Jadi ini teman-teman rumahnya Kak Bram. Ini sangat prihatin banget sih. Oh, udah ditutup lagi. Oh, udah ditutup lagi. Jadi di sini dengan pengakuan Kak Bram sudah 1000 tahun di sini. 1000 tahun, 1000 tahun ya Allah. Coba kita muter video. Ini apa nih kakak? Ini apa kak? Kak Bram? Mana dia? Apa ini? Laci-laci ya. Ini apa kak? Ini apa? Bakar-bakar apa barang-barang. Oh, bakar barang-barang apa-apa ya. Kak, selama tidur sini ada yang ganggu gak? Itu hal-hal atau siapa gitu yang ganggu ada gak? Atau. Hah? Atau. Artau. Artau. Ke Artau. Siapa? Kamu Artau. Artau. Apa tuh Artau? Kamu ada tahu gitu maksudnya. Oh. Hantu. Hantu, hantu. Ada enggak? Tidak tahu hantu lah. Tidak hantu. Tahu hantu. Tahu enggak? Tidak lihat. Hah? Tidak ada lihat. Tidak ada lihat. Berarti aman ya? Aman. Ya udah deh. Teman-teman kalau ada yang kenal sama Kak Bram, Kak. Orang Kupang. Buka masker apa? Ketawa. Jadi panggilan di sini itu Kak Bram. Nama aslinya siapa? Hah? Nggak tahu ya. Kita berusaha untuk membuka masker tapi belum bisa. Mungkin nanti next time kita bisa pelan-pelan membujuk untuk membuka maskernya untuk melihat wajah yang aslinya. Gitu, dan pengakuan dari Kak Bram tersebut katanya orang Kupang di NTT. Mungkin teman-teman ada yang orang Kupang menonton video ini dan mengenali Kak Bram ini, karena mungkin memang identitasnya belum kita tahu. Dan alhamdulillah di sini sudah dirangkul sama warga sekitar di Cilengsi ini. Kita doanya semoga Kak Bram bisa kembali pulang ke keluarganya, karena sudah lama banget. Pengakuan dari Pak RT, Bu RT itu udah 10 tahun lebih, sekitar 15 tahunan lah. Dan saya berharap semoga orang-orang seperti Kak Abram ini kembali ke keluarga dan bisa temu kangen lagi bersama keluarga. Belum, kita pamit ya. Kakak Abram, aku pamit. Dadah. Dadah, sampai ketemu lagi ya kak. Sampai ketemu lagi. Iya. Buka maskernya dong. Sedikit aja. Ya udah, lagi batuk nggak boleh ya. Yuk, dadah. Sampai ketemu lagi.
Kak Wisnu? Ya, alhamdulillah. Tadi kita sedikit sudah melihat bentuk rumahnya. Mohon maaf ya, itu banyak barang-barang. Kita juga belum pernah kesana. Belum pernah ya? Banyak barang-barang dan itu cuma sepetak aja buat tidur. Nah, saya tanya, itu ada nyamuk gak? Katanya gak ada. Ada yang ganggu gak, hantu atau apa? Kita gak tahu ya. Tapi kita bingung sama orang-orang yang seperti ini, dia malah sehat-sehat aja kan? Itu kuasa Allah ya. Abangnya pertama kali malah ngeliat dalam rumahnya. Oh gitu? Warga sini belum ada yang? Waktu dibangun aja itu, waktu dibangun ini apa, Alfamart. Pengennya sih itu dibersihin sih, bagusnya dibersihin ya kan barang-barangnya, terus buat kita beli kasur lipat atau apa gitu kan, buat tidur dia di situ gitu loh. Cuman kita pendekatan dulu tadi, alhamdulillah udah sama Katika udah di apa namanya, dibujuk semuanya segala macam. Mungkin nanti kita akan next, kita balik lagi sih. Insyaallah ntar dikawal-kawal aja Kak Wisnu ya. Terima kasih Kak Wisnu infonya ya. Kita pamit izin ke Tangerang, balik semoga sehat-sehat, kita bisa bertemu lagi. Amin.